Izinkan saya selaku Kapolrestabes Makassar menyampaikan selamat ulang tahun untuk PSM. Sore hari ini saya tahu saudara-saudara saya mempunyai hajat yang ingin disampaikan kepada Bapak Gubernur. Betul? Betul. Saya siap untuk menjadi jembatan. Saya siap untuk mengawal aspirasi rekan-rekan semua. Jadi setelah ini saya akan masuk ke dalam, saya akan membawa aspirasi sekaligus mengawal apa yang menjadi kemauan rekan-rekan semua. Setelah saya masuk nanti, saya minta rekan-rekan bisa bubar, bisa membuka jalan kembali, sehingga masyarakat kita bisa beraktivitas kembali. Setuju? Setuju! Di sini kami selalu ada, di sana pun kami ada. Jangan takut, kami selalu ada. Saya kesini untuk menjembatani dan mengawal tentang apa yang aspirasi yang ingin disampaikan. Aspirasi sudah jelas bahwa teman-teman TSM menginginkan adanya pembangunan sesegera mungkin mata angin ini, sehingga pertandingan-pertandingan ke depan bisa dilaksanakan di Kota Makassar. Supaya ini tidak berlarut-larut, saya minta untuk tim provinsi yang menangani tentang tindak lanjut Stadion Matawangin ini, minggu depan saya harapkan bisa rapat dengan saya, sehingga apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi kendala, saya bisa tahu dan saya segera bisa menyampaikan ke teman-teman TSM. Dan saya berharap di situ saya juga bisa membantu untuk mencari solusi terhadap kendala yang sekarang teman-teman Pemprov hadapi. Saya minta minggu depan teman-teman yang ditugaskan untuk menindaklanjuti Stadion Matawangin undang saya untuk rapat bersama tentang tindak lanjut, rencana tindak lanjut. Di situ nanti akan kita utarakan apa kesulitannya, mudah-mudahan kita bisa mencari solusi. Itu saja, terima kasih. Kapolrestabes Makassar mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman PSM.